Hello guys, selamat datang ke channel Kaki Bola. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng notification untuk dapatkan info berkenaan Liga Tempatan. Penyerang Selangor, Harrison Kayon, berkeyakinan tinggi pasukannya boleh menempah tiket ke final Piala FA 2022 dengan menewaskan Terengganu dalam aksi separuh akhir baginya. Rekod pertemuan kurang meyakinkan berdepan Terengganu FC tidak menjadi satu kebimbangan buat Selangor FC yang bertandang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin dengan hanya satu misi, iaitu untuk menang. Tambah penyerang yang sudah menjaringkan 4 gol di Piala FA itu, Selangor tidak terkesan dengan prestasi terkini pasukan yang tewas dalam dua perlawanan terakhir Liga Super kerana melihat kejohanan Piala FA adalah pentas berbeza. Rekod yang kurang baik menjadi satu motivasi untuk kami pecahkan dan saya tahu Terengganu sebuah pasukan yang kuat. Biarpun kami tidak dapat bermain dengan baik di Liga, Piala FA sebuah kejohanan yang berbeza dan kami melihat perlawanan ini bagai pentas final. Kami datang ke peringkat separuh akhir dengan tiada siapa menjangka boleh tewas dalam dua perlawanan terakhir Liga. Namun, keyakinan kami tidak tergugat kerana tiap kali aksi Piala FA, kami berjaya memberikan prestasi yang cemerlang. Kali terakhir, Selangor menewaskan Terengganu di laman lawan adalah pada 16 Mac 2018 menerusi keputusan 3-1 dalam saingan Liga Super. Dalam masa yang sama, Selangor belum pernah menang 7 perlawanan terakhir apabila berdepan Terengganu dalam semua peringkat kejohanan. Selain 4 jaringan dalam Piala FA, penyerang berusia 32 tahun ini turut cemerlang di saingan Liga Super dengan mencetak 11 gol. Dia dijangka akan terus menjadi tunjang utama harapan Selangor di bahagian serangan selain Yuri Henrik. Namun, penyerang dari Brazil ini sifatkan dia masih belum berpuas hati dengan apa yang telah dicurahkan kepada Selangor sepanjang musim ini. Sebagai penyerang, saya rasa tidak boleh cepat berpuas hati dan perlu meletakkan sasaran yang lebih tinggi. Saya bertuah dikelilingi ramai pemain yang hebat dalam skuad ini yang sedia membantu saya mendapatkan lebih banyak jaringan bersama Selangor. Harap aksi dengan Terengganu, saya mampu berada di tahap terbaik dan membantu Selangor layak ke perlawanan akhir Piala FA. Sampai di sini sahaja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share channel Kaki Bola. Sampai berjumpa lagi di lain video.